tidur. Guys, di mana? Di mana? Di bunga-bunga. Di bunga. Bunga. Yang gininya daun yang merah. Iya, di sana bertelur. Oh, di daun daun. Boleh kita lihat? Oke, kasih buku lagi. Iya. Kita lihat. Ini bagus sekali. Coba lihat nih. Kamu ambil gambar yang lain lagi di situ. Iya, di paling lah. Oman, silakan. Ambil kita nunggu. Oh iya, keren. Mama. Benar. Ada yang sudah netas, Krishna. Ada yang sudah netas. Ini bawa. Kita lihat lagi. Oman, lihat gambar apa di situ? Burung. Gambar burung? Yang mana burungnya? Nggak tahu kemana lagi pergi cari makanan. Kosong di sini di sarangnya nih. Kemana telur ya? Coba kita cari apakah ada telurnya. Tidak ada. Nanti yang belum bertelur. Kosong. Oh, dia belum bertelur. Kosong telurnya. Ada yang bilang dia belum bertelur. Coba lihat yang ini. Coba lihat yang mana lagi, Kak? Kita belum. Belum juga. Coba lihat yang ini. Coba ini. Yang bawa itu. Di tengah ya, Kak. Kok ada warna merah di situ? Kayak kira-kira. Merah? Belum. Coba kita lihat, Kak. Sudah berkepek, ya. Sudah berkepek. Beneran, telur. Tidak ada. Lahir. Iya benar. Warna merah, coklat. Iya. Coba ini bisa ambil kayu. Coba diambil. Yang mana? Yang mana? Coba ambil. Itu segininya tuh ibunya. Oh, itu ibunya. Ngapain di sana? Itu anaknya. Itu anaknya ada juga di situ. Oke. Lanjut, kalau selesai temen yang lain ya. Ayo kamu di sana. Oke. Ini yang lain. Lihat. Ini lagi. Betul enggak? Loh. Kok ada yang beda? Coba kakak ini. Coba lihat. Nah. Itu kok gitu gambarnya? Loh, kok enggak sama? Kayak apa deh? Oh, apa itu? Iya, burung hantu. Ada yang beda ya? Kira-kira, coba lihat. Beda. Saya kosong. Ada telur. Apa mungkin dicuri? Mungkin dicuri. Bukan. Mungkin? Oh, mungkin ditempelin sama ibu laba-labanya. Atau enggak dibantuin sama laba-labanya. Dibantuin ngapain? Ini ikut telurnya. Supaya enggak jatuh. Ikut telurnya di sana, biar enggak jatuh. Laba-laba. Apa paling digoreng tapi enggak bisa goreng ya? Enggak kan penggorengannya kan besar sekali.
sekali. Laba-labanya kecil, orangannya besar sekali. Tapi belum sampai kepalanya. Ada juga cak segini juga ya, besar tuh ya. Apa telurnya? Ibu laba-laba. Oh, ibu laba-laba. Oke, kita kembali ke situ sekarang tuh. Tuh yang dibawa sama Kak Kurnia. Apakah sama berbesarannya? Sama. Oke, sama. Oke, rajin ya. Kenapa? Yang ini tuh yang Kakak pegang ini, rumahnya lain. Lain. Sama seperti itu. Enggak sama seperti itu. Paling dia cari tempat aman yang enggak bersinar. Dia buat rumah kayak gitu biar enggak kena sinar, biar aman gitu. Bentuk pancoran panas sih. Biar enggak panas. Yang mana? Yang mana? Tapi yang di sini enggak panas. Panas. Di sini sudah panas supaya bisa masuk. Gredas. Kayak gitu enggak bisa masuk. Masuk. Kan itu ada yang isi pintu. Isi pintu. Apa? Kata-kata komang lagi? Kredas. Yang mana kredas? Itu. Yang ini? Bunter itu. Yang bunter itu? Itu burung apa namanya? Kredas. Oh, dia tuh banyak burung. Kredas dia katanya. Namanya burung kredas katanya. Tadi mana sih kayak burungnya itu? Nih tuh di pohon nih. Beda bentuk rumahnya ternyata. Ada yang burung yang gede itu. Yang besar ibu. Iya, yang besar. Ibu, iya ben. Burung apa namanya itu yang di atas itu? Mulutnya dia panjangnya. Oh, panjang mulutnya. Kira-kira terbuat dari apa ya? Sarang burungnya? Belum pernah tahu. Yang enggak kelihatan. Yang itu dari kayu kan? Dari kayu. Ini dia terus potong kok. Sama burungnya dibuat sarang. Oh, gimana cara ngambilnya? Gimana? Oh, kakak, kamu ini sama sapinya ya? Kakak, ayo kita gantiin sama teman-teman. Raji tadi udah banyak cerita. Krisna gimana? Itu kan digini sama sampahnya, itu kan namanya jadi sarang. Oh, sampah-sampah, sampah plastik maksudnya? Enggak, lagi sampahnya tuh baru nanti ini di sarang, taruh di atas. Aduh, gitu taruh di atas. Di atas mana? Apakah dia? Oh, di atas pokok. Apakah dia sama kayak kita? Kita buat rumah, kita untuk tempat bobo, terus tempat mandi, bisa ngumpul, cerita-cerita. Apakah burungnya juga tuh gitu kira-kira ya? Iya. Oh, dia punya kamar mandi di situ? Iya, tapi dia karena dia tidur di sarangnya. Oh, di rumahnya. Kok bisa nonton TV di situ dia? Kita juga sekarang punya burung kakak. Bisa dia buat yang gede itu dia. Sarang yang gede? Keren. Nama yang itu loh. Nah, itu yang kakak yang yang di tengah-tengah. Kakak itu. Yang di sebelahnya? Iya, yang paling selatan. Itu lah seperti itu dia buat yang gede. Kalau Raju gimana? Sarang. Tapi sih enggak besar, enggak segini. Besar? Wow, besar kali sarangnya. Dari apa dia pakai batako juga bangun rumahnya si burung? Itu kamu lihat Dari apa sarangnya? Kamu lihat, pernah lihat sarang burung? Belum? Itu fotonya sekarang. Lihat, ada tuh fotonya. Burung kakak tua. Oh, bisa bernyanyi katanya. Ngomong yang gaya, bisa bernyanyi yang di pipinya itu. Oh gitu, bisa nyanyi kakak. Wah, enggak, burung kakak tua. Kakak tua. Bisa bernyanyi. Tuh. Pokoknya sudah langsung di. Tuh.
Bisa ngomong hello. Tanya Nina, kalau dilatih burung si kakak tua? Kakak, mau ikut main kayak gitu gini? Kalau aku bilang hello, kalian bilang hello ya. Yang manis. Siapa mau jadi burung kakak tua tebelnya? Lah Raju, tadi Raju yang ini idenya sama dicucut. Raju bilang kata yang baik, kita ikutin oke? Okay? 1, 2, 3, ayo mulai. Kamu apa? Hello? Pak, tak terserah kakak aja. Iya, pokoknya bisa diikutin. Kami ngikutin kamu sekarang. Kamu mau ngomong apa? Kita ceritanya jadi burung Deo. Oke.